A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Khidir. Doa ini berisi pujian kepada Allah, memohon ampun, memohon kebaikan, dan juga memohon perlindungan. Adapun doanya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dalam Al-Hawatif. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin wa astaghfirullaha min kulli dambin wa as'alullaha min kulli khairin wa a'udzu billahi min kulli syarrin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat. Saya memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Saya minta kepada Allah dari semua kebaikan, dan saya berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Doa ini disebutkan oleh Ibnu Abi al-Dunya dalam Al-Hawatif. Qala Khusaimun Khusaim berkata, kuntu yauman fi manzili fadakhala alayya rajulun faqala. Suatu hari saya berada di rumah, lalu ada seseorang masuk dan dia berkata, qali, ucapkanlah, alhamdulillahi ala kulli nikmatin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat. Wa astaghfirullaha min kulli dambin. Saya memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Wa as'alullaha min kulli khairin. Saya minta kepada Allah dari semua kebaikan. Wa a'udzu billahi min kulli syarrin. Dan saya berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Tsumma kharaja fatuliba falam yujad fakunna narahul hadira alaihi salam. Kemudian dia keluar dan dicari tidak ada. Lalu kami melihat Nabi Khidir alaihi salam. Oleh karenanya, amalkan doa ini untuk memohon kebaikan dan untuk terhindar dari keburukan. Insya Allah, dengan mengamalkan doa ini, dengan izin Allah, segala yang baik-baik yang akan datang pada kita, serta Allah akan menjaga kita dari perkara yang buruk. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.